Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini Selasa, tanggal 1 November tahun 2022, kembali dihadirkan pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dikutip dari Kompas TV, inilah detik-detik momen kedatangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang dikawal ketat oleh anggota BRIMOB. Pada gelaran sidang hari ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijadwalkan bertemu dengan keluarga Brigadir J. Keluarga Brigadir J akan bersaksi dalam sidang terdakwa dugaan pembunuhan berencana Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini di PN Jakarta Selatan. Ini merupakan kesempatan pertama kalinya keluarga Brigadir J akan bertemu langsung dengan terdakwa utama, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang pembuktian. Sebelumnya pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 lalu, hakim telah menolak seluruhnya keberatan terdakwa Ferdi Sambo dan memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa.